Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama San Edukasi atau Sane San Probolinggo 2024. Kini Sane hadir kembali dengan edukasi asah kepercayaan diri anak sejak dini. Halo, apakah kamu tahu arti dari percaya diri? Apa ya artinya? Aku tidak tahu nih. Baiklah, yuk kita belajar bersama tentang percaya diri. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Bagaimana ya cara mengasah kepercayaan diri? 1. Membangun komunikasi. Membangun komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak, bahkan pada jenjang usia paling kecil sekali. Orang tua bisa mulai membangun komunikasi pada anak mulai dari usia bayi, yakni 6 hingga 12 bulan, dan balita usia 1 hingga 5 tahun sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan diri sejak dini. 2. Memberikan contoh yang baik pada si buah hati. Tak perlu harus menjadi sempurna, cukup tunjukkan bahwa orang tua bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan atau tugas dengan semangat dan optimis setiap harinya. 3. Hindari memarahi anak saat mereka melakukan kesalahan. Sebaiknya berikan pemahaman bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting adalah belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Eits, tidak lupa selalu ajarkan cara untuk meminta maaf apabila anak kita melakukan sebuah kesalahan. 4. Ajak anak untuk melakukan hal baru dalam hidupnya. Sebab dengan memperoleh keterampilan baru dapat membuat anak-anak merasa mampu dan percaya diri bahwa mereka bisa mengatasi setiap hal yang ada di dalam hidupnya. Yang 5, ajari anak untuk menghadapi kegagalan dalam hidupnya. Sebab dari kegagalan ini mereka bisa belajar bahwa tidak berhasil mencapai yang diinginkan tak lantas membuatnya menjadi celaka, justru membuatnya belajar dan berusaha lebih baik lagi ke depan. Sekian San Edukasi atau Sane San Probolinggo 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.